pembahasan berkaitan dengan pasal yang pertama, yaitu nas-nas sumber pengambilan ilmu tasawuf. Al-fasl awal fi nusus allati tukhraj minha hadha al-'ilm, yang dimana kita telah pun membahaskan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Dan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah yang menjadi masdar utama ataupun nas utama berkaitan dengan pengambilan ilmu tasawuf, berkaitan dengan kewujudan ilmu tasawuf. Dan alhamdulillah selesai daripada pembahasan tiga ayat pertama. Mana ayat yang pertama? Alhamdulillahirrabbilalamin, pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dah bahaskan pembahasan berkaitan dengan Bismillah, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, Bismillah merupakan salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kan? Dan itu jadi 7 ayat dalam satu surah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala yang layak dipuji, zat yang layak dipuji. Satu zat yang layak dipuji, keseluruhan segala pujian yang hanya layak yang dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tak ada. Selain Allah tak layak untuk dipuji, yang dekatnya tak layak untuk dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Melainkan pujian tersebut merupakan pujian yang bersifat aradi. Aradi, pujian yang mendatang, kerana Allah taala memujinya. Seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita puji Rasulullah kerana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah kerana Allah berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang berselawat yang memuji Rasulullah, kita dipuji. Ya, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi 'ashara. Selawat aku sekali, maka Allah akan selawatkan kepada kamu 10 kali. Ya. Allah menuhurkan rahmat kepada kita 10 kali. Ya. Maka yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahaskan. Yang dimana sifat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dibacanya Rabbil alamin. Ya, kerana alhamdulillahi lillahi, bari bawah kasrah, ya, lafzul jalalah, ya, ada lafaz yang teragung, kita bahaskan juga. Dan Rabbul alamin, mana Tuhan segala alam. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembunyi segala alam. Tuhan bagi segala alam. Ya, Allah adalah Rabb, ya, yang menjadikan alam. Das Ar-Rahmanur Rahim sifatnya. Ya, sifat Ar-Rahman yang Maha Pemurah, sifat Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Ar-Rahman Al-Mun'imu bijalailin ni'am, Tuhan yang Maha Pemberi nikmat dengan nikmat besar-besar. Sebenarnya kita bahaslah nikmat wahbiyun, nikmat kasbiyun. Sama ada nikmat tersebut perlu kepada, tak perlu kepada usaha, dan perlu kepada usaha. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala jadi langit, jadi bumi, jadi bulan, jadi matahari, jadi bintang, semua gunung, ganah, bukit, muka, udara, hujan, ya, semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdiyun, ada nikmat kasbiyun, perlu kepada usaha, mengingat sedaun pun tidak tangkap, ya. Kemudian apa lagi? Maliki yaumiddin, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemerintah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pentadbir hari pembalasan besok. Ya, kita dah bahas ni pada sebelum ini. Sambung ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami sembah. Kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu terjemahan. Iyyaka kepada engkau ya Allah. Maf'ul muqaddam di sisi tata bahasanya. Ya. Na'budu. Na'budu ni present tense. Ya. Na'budu present tense. Fa'lul mudhari' fi hal wa mustaqbal. Dia tak guna past tense. Faham tak tuan? Past tense present tense ni. Tuan kan jurang putih, tak faham. Ya. Dia bukannya lafaz yang telah berlaku. Dia lafaz yang sedang dan sentiasa berlaku. Ya. Beza-beza. Walaupun Quran dah turun, ayat dah turun, tapi dia tak guna iyyaka abadtu ataupun a'budu ataupun menyatakan abadtu, aku telah menyembah engkau ya Allah. Kepada engkau ya Allah aku telah menyembah. Tak ada. Tak guna kalimah abadtu, tak ada. Dia na'budu ataupun abadna, kami telah menyembah engkau ya Allah. Tak ada. Guna kalimah na'budu. Nak mudu, kami sekarang ni sembah engkau ya Allah. Dan sampai bila-bila sentiasa menyembah engkau ya Allah. Sentiasa. Sentiasa menyembah engkau. Mustamirun daiman abadan. Sentiasa. Tak kira sampai bila-bila kami menyembah engkau ya Allah. Dalam sembahyang, luar sembahyang, kita sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Bukan bila maksud dalam sembahyang sembah Allah. Luar sembah duit, luar sembah dunia, luar sembah pakat, luar sembah kedudukan, luar sembah jawatan, luar sembah makhluk yang lain. Lah, kita berikrar. Kerana itu adanya dulu doa iftitah ataupun disebut sebagai istiftah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah ikasira subhanallahi bukrata wa asila. Pagi, petang, siang, malam. Bukrotaw wa asila tu. Pagi, petang, siang, malam. 24 jam, 7 hari. Ya? 24 jam, 7 hari. 7 hari. Ya? Pagi, petang, siang, malam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terputus. Hakikat adalah. Lafaz kita. Iyyaka na'budu. Ya? Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kami ni hamba abdun. Nak budun ni abdun. Melenjukkan diri ni hamba. Apa maksud hamba? Apa maksud hamba? Luai ditamlik. Tak ada sesuatu yang dimiliki. Tak memiliki sesuatu. Itu maksud hamba. Tidak memiliki sesuatu. Ya? Apa yang kita milik? Walaupun geran tanah kita punya lampu buat tak? Tak ada. Berapun nak bina ceramah kau adik-adik teh nak. Kan? Betul-betul yang kita betul punya lah. Yang betul-betul kita punya lah sampai mati. Jasad ni pun kita punya. Ini jasad ni. Yang berkulit, berdaging, berurek, bertulang kata orang. Kan? Ada ni. Itu maksud hamba. Hamba ni tak memiliki sesuatu. Tapi perasaan macam memiliki. Ya. Kita boleh rasa nak buat rumah besar boleh. Nak buat nak beli kereta besar boleh. Bukan bermaksud tak boleh jadi kaya. Oh. Nak kan kau buat lah. Setelah rumah saya jadi miskin. Deh. Tak ada macam tu saya maksud. Tak ada. Ya. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh lah istana. Boleh lah apa. Sekejap saya datang rumah tuan. Tak ada masalah. Ya. Buat lah kalam macam besar Olimpik. Tak ada sah saya dah. Berenanglah, berendamlah. Tak kisah tak, bolehlah rumah tu. Bolehlah helikopter datang rumah. Tak ada masalah tu. Duit boleh, tak ada larang tu. Tak ada siapa nak. Tapi pastikan dalam diri ni tak ada sayang ke semua tu dah. Tak sayang, tak kasih kepada semua tu. Andai kata hancur lebur semua, ambillah. Tak ada rasa kecewa, tak ada rasa tu nak terojun bangunan kau, nak kolam kau, tak ada. Ya, tu besok kita orang kapi. Orang kapi sikit dia penuh ni. Kapi ni sikit penuh ni. Kalau orang Islam macam tu, tanda tu kufur lah tu. Ya? Kufur. Maksudnya, bukan kita punya. Allah Ta'ala anytime boleh ambil. Bila-bila masa boleh ambil.
24 tahun tuan-tuan. Habis sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh tuan-tuan, tiap-tiap pagi pergilah berbasikal. Dekat jalan pantai Temiang tu, buka jalan tu orang pantai. Tak suka. Tiba-tiba langgar kat motokar tuan-tuan. Ninggal. Ninggal. Tuan-tuan. Sehat walafiat. Jogging, basikal. Kuliah tak pernah di masjid 50 tak pernah. Bersorban, baju banyak. Ya. Basikal, elok, jogging. Dunia akhirat, jasmani, rohani, semua kuek lah. Biar Allah nak ambil dia. Ambil lah. Bersedia, dia nak berbahar dekat orang. Saya bersedia, ustaz, bila bila dia. Ha. Itu dia. Tak bakal. Langgar kat kata, langgar ni dia. Baru punya kami. Ya, pagi solat urusan naik pagi, bertambah 10 minggat. Biasa saya nak kuminah itu boleh tak usah. Dia usah dia sama Tuhan pula lebih dulu. Satu lah. Bersedia kita banyak naik. Bersedia. Tidak masalah. Ada bersedia ke belum? Ada masalah ni. Kau malaikat pun dah tanya. Dia nak ambil nyawa kau. Mau tak? Oh iyalah. Apa nak buat kan? Oh iya daripada duduk dunia ni. Yang menambah dosa kita. Oh iya pun. Yang yakin sama Tuhan. Jadi kita senantiasa menjadi hamba masalah eh. Yang masalah dosa sekarang. Ya? Kita tak perasan kita jadi hamba. Jadi hamba kan dalam solat fardu. Dua solat kita tak jadi hamba. Ha, rasa diri tak jadi. Maksudnya kan? Kita dah declare diri nak budu. Makna hal wa mustaqbal. Sentiasa diri ini menyembah engkau ya Allah. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kepada engkau kami menyembah ya Allah. Bila baca ayat kita rasa betul jahil kita, terasa do'if kita, fakir kita, miskin kita. Segala-galanya yang rendahlah ke kita. Itu besar dalam semayang ni menunjukkan sifat abdul, sifat ta'abbud tu tadi. Ha? Dalam solat, perihal solat, rukun solat, antara rukun lah. Isteri ulama fiqah dan menyebut antara rukun solat yang tiga boleh. A'zamil arkan. A'zam minal arkan. Rukun yang paling besar daripada rukun-rukun solat adalah sujud. Kerana sujud manifestasi daripada sifat ta'abbud kita. Kesan daripada sifat ta'abbud kita. Penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada dia sujud secara zahir dalam keadaan dia sehat, iaitu meletakkan anggota yang paling tinggi dalam jasadnya ke tempat yang paling rendah. Ha? Anggota paling tinggi kepada Allah dalam jasad kita. Kalau orang usap kepada kita, kita marah. Kalau orang tapuk kepada kita, kita marah. Kita jaga ni kemuliaan kepada kita ni. Ya? Dan kemuliaan kepada ini kita letakkan ke tempat yang paling rendah, iaitu tempat yang kita pijak. Ini tempat kita pijak. Ya? Hatta kalau tak berkafir dan isan, kalau dibuatlah selagi mana tidak bernajis tempat tersebut, badan pasir dan sebagainya, maka boleh sujud ke situ. Ya? Kita bersujud. Sujud adalah tanda kita ni hamba. Tak ada apa-apa. Dalam keadaan hati yang betul bersujud, hati yang betul-betul tawaduk, hati yang betul-betul tadarruk, rendah diri ini. Sujud dalam keadaan angkuh memang tak jadi. Ya. Walaupun hati ini angkuh, ego, tapi dengan perbuatan sujud tersebut, perbuatan merendahkan anggota kita yang paling tinggi. Ha? Boleh dilihat, malaikat melihat. Ya. Bahawa hamba ini sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala yang menunjukkan hamba ini adalah hamba dhaif, jahil, hina, fakir. Tuan-tuan, tak ada apa-apa hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Dalam keadaan hati juga sujud. Ini masalah hati tak sujud. Hati kena rendah, hati kena sujud. Itu paling penting. Hati kita terasa kalau misalnya tak larat bersujud, hati ini sujud. Ha, merupakan alat yang paling penting menunjukkan sifat kehambaan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Taala hati ini tadi. Ha, kalau kita nak sakit, tak larat nak buka, tak larat nak sujud, maka hati ini wajib bersujud. Ha,
makna mengisytihar, makna mengaku takrir kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Na'budu maknanya kami sentiasa menyembah Engkau ya Allah. Pagi, petang, siang, malam dalam solat dua solat. 24 jam. Dan itu kita wajib ingat Allah Taala 24 jam. Siapa kau bayang dengan Allah dalam semayang ni? Ingat Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad 24 jam. Ya. Allah Taala melafazkan dengan lafaz present tense tadi. Lafaz fi'lul mudhari. Na'budu. Lepas mengaku diri ini hamba baru wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sentiasa memohon pertolongan. Kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Mintalah. Janganlah dalam semayang ni minta ke Tuhan. Buang dia mintalah ke Tuhan. Ya. Minta pada Allah Subhanahu wa Taala. Pagi petang siang malam apa pun kau nak minta. Tuan-tuan minta dunia, Allah Ta'ala beri dunia. Tak ada masalah dah. Ya, tak ada masalah. Tapi dunia lah matlamat kita besok. Ya, dunia matlamat kita. Qarun. Qarun tuan-tuan. Dan ada orang mengatakan kau ini umat Nabi Musa. Ada riwayat mengatakan Qarun ini bukan setakat umat tapi sepupu Nabi Musa. Alaihissalam. Ya. Orang yang miskin, susah, payah. Ya. Jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kau buat tulah kau ni Musa, Nabi Tuhan. Kau Nabi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kau boleh minta apa benda yang nak minta, baik dan nak jadi kayu. Ya. Dan nak jadi kayu. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh. Wa min bakhriha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Qala tastabriduna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Masuk kau dalam Mesir maka kau akan dapat apa yang kau minta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia nak? Ha? Diketahui bahawa adanya Mesir ni, masuklah Mesir. Mesir ni negara kayu-kayu. Yang bawah itu ada omeh-omeh. Ya, kalau kita sekarang ni jumpa omeh sikit-sikit kecil-kecil dengan paling besar pun berapa ya. Ya, kalau dulu lah omeh yang besar-besar tu lah. Dulu beribu tahun dulu lah. Ribu-ribuan tahun. Ya, omeh-omeh yang besar-besar Allah tak nak cipta kan. Ya. Sehingga kau mintakan Nabi Musa kau berilah tahu ke mana dia omeh-omeh. Mana dia mau? Kau jangan risau besok dia akan apa jagung kita umat. Baik. Eh betul ni semua. Fa'inna lakum ma'asa'atum. Baik dah. Baik. Ada. Benda. Beri. Numpuk. Apa dia jadi pada kaum bila jadi kaya? Allah Ta'ala nakkan. Allah Ta'ala berikan apa yang dia nak. Baik dapat dunia. Akhirnya jadi dunia aku. Ya. Habis. Apa korun? Zakat tak bayar. Makin miskin orang tak terbolong. Ni tak ujung tenggelam dengan rotor-rotor. Jadilah tasik korun. Tenggelam dengan harta-harta. Ini korun. Harta karun, harta karun pula. Kan? Buat harta apa, travel mencari harta karun kat Malaysia. Memang tak jumpa dah. Tenggelam dia kat Mesir. Tuan-tuan. Harta karun ni tuan-tuan berkatakan korun lah tu. Kan? Tenggelam dia kat Mesir. Bila cari kat Mesir, cari kat Malaysia. Apa? Kan cik korang bawa pertandingan, cik kata kalau tak kena bos hidup lah. Iyaka nasta'in. Kepada engkau kami mohon pertolongan. Allah Ta'ala ajar. Apa yang patut kau minta tolong ni? Apa benda yang patut kau minta tolong ni? Ini dia punya skema. Tahu skema apa? Dia punya format dia. Nak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala ni apa benda ni? Minta dunia kau? Minta kereta rosak? Minta rumah rosak? Minta duit tu? Ya? Allah Ta'ala jawab beritahu lebih tu. Lafaz selepas daripada tiga ayat pertama ni tuan-tuan. Lafaz doma. Lafaz tiga ayat pertama surah Al-Fatihah ni lafaz mengagungkan Tuhan. Mengajar kepada kita apa-apa ketika mana nak berdoa puji Tuhan. Nak doa ke Tuhan, nak minta satu seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puji Tuhan. Contohnya dalam Fatihah, macam itulah adab, macam itulah disiplin doa.
Ni lah bapa. Ya Allah, minta. Kan? Beradab dengan Tuhan, adab ataupun disiplin dalam berdoa. Tiga ayat pertama ini adalah ayat mengagungkan Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Yang saya bahaskan minggu lepas sebelum ini. Ya? Malik yaumiddin. Selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lafaz doa kepada Engkau ya Allah kami senantiasa menyembah. Kepada Engkau ya Allah kami sentiasa memohon pertolongan. Nah, lafaz doa dalam hati ini minta tolong ke Tuhan, tapi Allah Ta'ala ajar kita apa benda yang patut kau minta tolong kat dalam ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ini ya Allah jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami ini ya Allah. Kami sebut dia tak sebut berikan petunjuk kepada aku. Tak. Tunjuk apa-apa ini. Aku, bini aku, anak aku, cucu aku, keluarga aku, seluruh muslimin muslimat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala beritahu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang betul-betul lurus, mustaqim. Apa benda jalan yang lurus itu? Siratal ladina an'amta alaihim. Allah Ta'ala cerita lagi, iaitu dari sifat bagi ihdinas siratal mustaqim. Sifat keadaan. Dalam jumlah ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jumlah itu menjadi sifat bagi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka, yaitu jalan yang Engkau telah berikan nikmat ataupun jalan di mana mereka-mereka mendapat nikmat daripada Engkau ya Allah. Siapa yang mereka? Di kalangan nabi-nabi, di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan para awliya, di kalangan para syuhada, di kalangan siddiqin, orang-orang yang membenarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semua mendapat nikmat. Makna nikmat-nikmat macam mana Nabi dapat itu yang kita nak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kita nak. Yo, kita ada Islam, nikmat Islam, alhamdulillah. Tapi kita nak sedek, kita nak benarkan lagi keislaman kita. Kita nak benarkan lagi keimanan kita. Kita nak benarkan lagi sifat ihsan kita. Sifat ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsannya ada dua. Satu, ihsan Allah kepada makhluk. Satu lagi, ihsan makhluk kepada Allah. Ya? Dan kita faham ihsan-ihsan. Ihsan Allah kepada makhluk. Di mana Allah Ta'ala mengurniakan nikmat tanpa putus-putus. Al-mun'imu bighairi inqita'. Tuhan yang maha memberi nikmat, Tuhan yang maha pemberi nikmat tanpa putus. Itu ihsan Allah kepada makhluk. Ya? Ihsan Allah kepada makhluk tak kita putih. Oksigen yang kita dapat ni daripada bangun pagi tadi sampai tidur bangun pagi besok, ada putih-putih tak? Tak ada. Kok putih seminit lah. Biru muka. Tahu biru muka ni. Cuba tahan je. Jangan berapa. Seminit. Lah keadaan umur macam ni, keadaan berjalan, tengah berjalan tu cuba tahan. Tak ke biru muka. Tuan-tuan. Seminit je. Tak payah seminit lah, setengah minit. Sambil apa lagi? Tu, jangan apa? Apa jadi? Buat tujuh, kata bila baru dia apa? Kita bambang lah, dia apa itu? Dah bongkak lah yang tu. Dia tak kenapa? Ya? Apa
jadi. Tapi Allah Taala bagi kita betul betul ambil. Ambil. Matahari itu sampai Mekah cuba gugur dan bumi. Cuba gugur tuan-tuan dan bumi. Jadi lambang kita tuan-tuan. Ha, amin. Angui mana? Angui. Seminit, tak apa seminit lah, setengah minit. Air yang mendidih, T.O. panik itu, mendidih lah. Weh, hui. Cukup minum setengah saat. Ha? Kuku gini ni, amin. Nikmat Tuhan, tak boleh putui. Tak putui nikmat. Itu ihsan Allah pada makhluk. Ihsan makhluk pula pada Allah. Apa kau kita nak bagi ke Tuhan? Kita, apa nikmat yang kita nak bagi ke Tuhan? Kita bukan pemberi nikmat. Kita ni hamba, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kita ni ke pondok. Ihsan kita pula kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takum tarahu fa'innahu yaraka. Seperti mana firman Nabi SAW, seperti mana Jibril letakkan. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Wahai Muhammad SAW. Jibril letakkan yang berhubung Allah. Tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan. Nabi berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadat kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadat kita ni totally 100% khusyuk, buat betul-betul, pakai baju betul-betul smart. Ini pakai pagoda buka dia ada semayang bodoh. Enggak ada tu semayang pakai baju mana tu? Pakai baju koyaknya, 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 apa bodoh? Siapa yang ingat aku ingat dia.
bukan sampai maghrib tadi. Ingat, ingat Tuhan ni bukan tadi ke Malaysia. Ha? Ingat kita ni tadi bukan ke ilmu banyak gina kacau. Allah, tidak. 24 jam mengingati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Uzkuru. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira qiyaman wa qu'udan, sama ada berdiri ke duduk ala di mubihim terbaik macam mana sekalipun. Itu maksudnya. Ya. Jadi nikmat tu yang kita nak. Nikmat tu. Kita ni masya-Allah tuan, ibadat kita ni Allah Taala bagi kat Malaysia ni selesa. Selesa. Elok kapet dengan ekor nak selalu baku ni kan. Ha? Bermurah pun comin ni kan. Ya? Elok. Tuan-tuan tak merasa lagi kalau musim panik macam ke patang sahara tu. Beribadat berpuluh-puluh. Kan? Poin kontan. Kan? Apa puasa misalnya. Apa tengah subuh 42, 45, 46. Ha? Macam tu ke tepi lomang tadi dia sebut tadi. Kan? Macam saya ke Sudan, saya tengok tuan-tuan, ya Allah, dengan panik, dengan aku, dengan nak istinja, tak ada air, tuan-tuan, pernah tak istinja pakai batu, tuan-tuan? Pernah istinja pakai batu tak? Nah, tak boleh. Tuan-tuan tak kasih, cuba sekali istinja pakai batu, puasa, berkali-kali betulan kainnya, jalan dengan kain, tuan-tuan. Kalau Arab sudah istinja pakai batu, air tak ada. Kat sahara tu. Ha. Saya dah pernah kampung pun ke Dungula tuan-tuan. 8 jam. Ya, dalam keadaan sahara kanan, parang pasir, kiri parang pasir. Ha. Tak ada RNR macam itu ni tuan-tuan. Apa orang area tu? Ya. RNR, apa orang area tu? Anak berhenti semayang, tengok dulu. Ha. Kalau tak, aku tayamung lah. Kanan kanan semua mayangnya. Kanan kiri semua sinya, ayo, ingkung masing. Ya. Dorang panik mana pun. Bidung ibadat dorang kepada Allah tak putus-putus. Ihsan mereka kepada Allah tak putus. Ya. Kita ni yang selesa. Rumah dengan ekor lain. Dengan yang kapet toba 2 inci, 3 inci, 5 inci, nama kapet ni. Ya. Ya. Selesa Allah tak ada bumi. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Ini kita nak. Semua dah ada. Inilah nikmat zahir dan nikmat batin yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita minta nikmat ini seperti nikmat yang diberi kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi tak ada rapet ni, tak ada. Nabi tak ada ekor, betul. Tak ada nama mikrofon. Ya? Tak ada tompet macam yang tak ada. Zaman Rasulullah SAW tak ada. Ha? Berbumbungkan pelepah tamar. Ya? Berdindingkan tanah liat. Ha? Bawah tanah bertapakkan dengan tapak tanah tu ya. Tapi nikmat yang diberi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar. Dan akhirnya nikmat syukur. Kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi besar diberi. Nahnu al-akhirun, antum akhirun was-sabiqun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama yang umat yang terakhir dan umat yang terawal. Umat yang terakhir dalam dunia, umat yang terawal di akhirat. Yang terawal di akhirat, terawal sekali konsep kita. Terawal sekali masuk syurga kita. Terawal sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bau syurga. Yang masuk dalam dunia syurga itu umat Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun kita dengan umat Nabi-Nabi lain dah beribu tahun, berpuluh ribu tahun dah terpisah. Tapi kita yang lain, kita yang dulu. Ini nikmat. Nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Bukannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mintalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Jalan di mana kau beri nikmat, ya Allah. Bukannya jalan yang kau murka, ya Allah. Minta pada Tuhan tu, jangan buat kita punya tangan, kita kaki, kita mulut, kita mata, kita telinga, kita paut, kita kemaluan kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Itu maksud
ghairil maghdubi alaihim. Mata tak mendang maksiat, telinga tak dengar maksiat, mulut tak bercakap maksiat, tangan tak tak menyentuh benda maksiat, kaki tak berjalan pada maksiat, perut tak makan benda maksiat. Itu maksudnya. Maksudnya kita bahaskan maksiat bukan erti minum agak ke apa judi ke main nombor ke, tak semestinya maksiat benda yang dilarang oleh Tuhan semua maksiat. Benda yang Allah Taala larang maksiat. Makan benda-benda syubhat maksiat. Mana yang aku tu? Kalau dah aku tak yang nak makan. Mana mau coklatnya? Tak ada orang lagi ada. Tapi orang sama kau bahas halal. Nak yang kan itu? Syubhat halal. Al-halal bayinun nabi kau wal-haram bayinun halal. Itu jelas. Haram itu jelas. Antara halal dan haram. Bayna umat mutasyar. Benda-benda yang mutasyar. Benda-benda yang benda-benda yang ragu-ragu syubhat, benda-benda yang syubhat simpan di tengah-tengah ni. Nabi minta tolak haram, boleh kepada haram. Si ulama hadis sebagian ulama mengatakan yang syubhat ni hampir kepada haram, kerana itu marbudun, benda itu ditinggalkan matrukun sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada tak ada halal, halal tak ada ni, halal tapi yang tepi dia lupa, besok makan dah. Yang halal pun dibahas ke orang. Ya, apa nama coklat dengan yang yakin bapak, halal. Yang kemudian kesihatan bapak, adalah enzan-enzan apa benda tu. Apa pendek itu, tuan, ada dalam tu, molekul-molekul tak bernama mana. Dah ni apa bahan, ni apa bahan haram, ni apa bahan, apa sama syubah, syubah tinggal lah. Apatah lagi pondo tu bukan jadi makanan asasi gitu. Pernah jumpa coklat di pasar rumah, tak pernah. Berhenti makan nasi, makan coklat je, tak kebingung kau begitu. Berhenti lho, coklat, ya kan. Banyak lagi coklat yang halal, tohiban lagi. Walaupun bukan orang Melayu, walaupun bukan orang sedang gue. Tak faham. Pengesri itu dah halal halal lah. Ya, kau sanggup dah halal dulu. Faham tu? Ini akan jauh daging solia lah dagingnya. Halal apa tidak? Kau sahih jelas halal lah. Dah susah ya. Pemerintah kau halal halal lah. Yang buyo pun nak cari kita halal tak tidak. Halal tak tidak. Kan aku tak punya makan. Kan? Tak payah mana hidup ni dah. Tidak punya hampir hidup lah. Tak payah mana hidup. Ya, halal tu jelas. Halal tak mana yang yakin. Rasulullah SAW dibawa oleh satu keju jubnah. Dia keju jubnah itu daripada Syria, daripada Syam. Lepas itu Nabi makan. Datang sahabat Rasulullah, jubnah ni ada lemak khinzir. Ada lemak khinzir. Rasulullah makan. Makan Rasulullah. Dikatakan jubnah ni ada lemak khinzir. Rasulullah makan. Kau nampak apa? Dan kau dengar mana? Dia orang cakap kau nampak tak? Dia orang cakap, ya, rupa-rupa. Kalau tak nampak, mana tak jelas lah. Benda tu ragu-ragu lah. Berita tu dakwaan tu ragu-ragu. Dan Nabi yakin. Al-yakinulah Tuhan bisa. Benda yakin tak dihilangkan dengan syak. Tak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Dan yakin 100%. Takkanlah boleh. Tak halal tu dihidup halal. Yakin dah selesai. Takkanlah punya. Walaulah, sekali tidur dah selesai. Tak masalah. Oh, masalah. Yang ini halal ke tidak? Halal ke tidak? Halal ke, kalau dah halal ke tidak? Halal ke tidak? Jangan makan. Itu sebab syubhat. Itu dia. Ghairil maghdubi alaihim. Kita tak nak apa yang ada kat dalam anggota kita, jasad, badan dan juga roh kita ni, raihan kita ni maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minta kepada Tuhan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala tamu nikmat yang Allah Taala bawahi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azam nikmat. Nikmat yang paling besar sekali. Ya. Kemudian elakkan kita daripada diri ini menjadi kemurkaan Tuhan. Asbab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan kata bukannya jalan orang yang sesat. Tahu sesat-sesat.
dan di atas kesesatan. Tuan-tuan, kita tak nak kita jadi orang sesat. Banyak kalimah dolim-dolim dengan kalimah seperti mana Allah Ta'ala berfirman, ya Yuhanna fukulu mimma fil ardi halalun tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang itu langkah-langkah syaitan, sungguhnya dia musuh kita yang nyata, yang jadi sebab kita sesat. Dan sesat dengan amalan kita sendiri pun ada merasakan diri ini, amalan kita ini sentiasa menjadi asbab kita mendapat nikmat Tuhan. Jangan kan, oh saya surah ustaz 24 jam, saya mengaji berkitab 24 jam, saya bertasbih, saya berzikir, saya berwirid, dan merasakan diri ini, oh saya sentiasa di bawah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah mimpi macam-macam. Kepadalah diri ini jadi wali, kepadalah diri ini jadi lama, mulalah mengajar orang macam-macam. Lah, bukan dulu kan. Hakikatnya kita sentiasa nak wudu, tu kembali balik. Sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bosa manalah sobat ni pun, panjang manalah sobat ni pun, ya, jubah yang macam mana hebat, cantik pun, ya, merasa diri ini hamba kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalla. Maksud diri sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah Al-Fatihah. Tiga ayat pertama sebagai ayat memuji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga ayat seterusnya adalah ayat memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa yang kita buat ini bukan berada atas jalan kesesatan, supaya apa yang kita buat ini bukan berada di atas jalan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat yang tujuh tersebut, tentulah dia Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selainnya. Manakala sekalian makhluk ini adalah hamba yang diadakan dengan tiada, yang diadakan dengan tiada, maknanya asal kita tak ada. Itu maksudnya. Yang senantiasa ada ni, tiada permulaan ni, dimulai dengan ada. Kita ni dimulai daripada tak ada. Ya? Yang tiada permulaan ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud qadim ataupun kidam. Wujud kidam kan? Kidam terjemahan dia sedia ada. Sedia ada maknalah bidayatilah. Tiada dia bidayat, tiada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Kita ni ada permulaan dan permulaan kita ni asalnya tak ada. Tak ada, penuhnya tak ada. Ya? Wujud kita, wujud kita asal daripada benda yang tiada. Ini makhluk. Dan dah kita bahaskan sebelum ni kan. Dan dialah yang memerintah dan menguruskan segala keadaan mereka. Ya, ini sifat ma'ani dengan juga sifat maknawi. Sifat ma'ani dengan sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Tujuh sifat ini Allah Ta'ala memerintah dan mentadbir kita. Ya? Qudrah artinya apa? Tuhan yang maha berkuasa. Iradat, Tuhan yang maha berkehendak. Ilmun, Tuhan yang maha mengetahui. Hayyun, Tuhan yang maha hidup. Sama', Tuhan maha mendengar. Basar, Tuhan maha melihat. Kalam, Tuhan yang maha berkata-kata. Ya? Semua tujuh sifat itulah diberikan kepada kita. Ada qudrah kita. Buka motokar, datang kita sini. Naik motor, datang kita sini. Naik apa? Dengan qudrah. Ya? Dengan qudrah. Iradat, ada kehendak kita datang ke sini. Ada kehendak. Tahu kalau tak ada kehendak, kalau tak ada kehendak, datang ke dalam sini. Ya? Lagi apa lagi? Ilmu. Ada tak ilmu? Ada ilmu kita. Ada ilmu kita. Ya? Boleh membaca, boleh menulis. Tak tahu membaca, tak tahu menulis pun Allah Ta'ala beri lagi ilmu. Allah Ta'ala beri lagi ilmu. Dia tak bismillah pun, tapi Allah Ta'ala beri lagi ilmu. Tahu dia start enjin motor macam mana, blok, masuk kunci, ilmu lah tu. Ilmu. Burung pun Allah Ta'ala beri ilmu. Binatang Allah Ta'ala beri ilmu, sedangkan manusia, ya, binatang Allah Ta'ala beri ilmu.
sarang dia sendiri, bagi makanan nak rezeki, Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Kita dari manusia tak habis sekolah pun dapat ke ilmu. Tuan-tuan, hayat ada tak kita? Hidup-hidup ha? Tak ada, kita ni berbumpu ini tak? Hidup kita ini bagaimana? Sama, kita mendengar. Basar, kita melihat. Kalam, kita berkata-kata. Walaupun bisu, walaupun bisu, orang bisu, dia berkata tak? Dia berkata ke hati, dia berkata lah tu. Dia nak juga berkata dengan isyarat-isyarat, berkata lah tu. Ada sifat kalam Tuhan beri ke kita, makhluk ada. Cuma semua tujuh sifat itu terbatas. Allah tidak maha suci Tuhan, maha suci Allah daripada mempunyai sifat yang terbatas. Maka Allah memerintah dan mentakbir kita dengan tujuh sifat. Dan Allah memerintah dengan sifat Asma'ul Husna dia. 99 nama yang menunjukkan sifat bagi dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. 99 itulah yang ulama meringkaskan menjadi sifat 20. Sifat 20 dalam itu adalah sifat ma'ani. Tujuh sifat itu tadi. Tujuh sifat itu tadi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala pula menguruskan segala keadaan mereka. Sentiasa Allah Ta'ala menguruskan kita. Itu sifat maknawi. Sentiasa. Bukan bermaksud Allah Ta'ala dah turunkan rezeki. Turunkan sifat rezeki tersebut kepada hamba. Maka selesai dah sifat kudrah iradat dia. Lah. Sentiasa Allah Ta'ala uruskan kita sifat haliyah. Sentiasa. Pagi potang siang malam. Pagi ni macam mana pula dengan fulan bin fulan. Umur macam mana? Keadaan hidup dia macam mana? Rezeki dia macam mana? Anak dia pula macam mana? Isteri dia pula macam mana? Semua Allah Ta'ala uruskan. Bayangkanlah. Ya. Kita nak uruskan kadang keluarga kita pening. Peninglah. Ya. Allah Ta'ala uruskan dunia, uruskan alam. Burung nak terbangkan, burung nak terbangkan, macam nak tolongnya, macam mana nak laut saja, ikan yang mana, joki fulan di fulannya, joki apa ni, datangnya. Yang nampak pula, yang tak nampak, malaikat pula, uruskan malaikat, uruskan pula malam-malam yang lain. Jin dan sebagainya, tuan-tuan, semua masih berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menguruskan sifat hadiah, sifat kauniyah. Sebab ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi. Ma'ani ni, macam tadi lah, tujuh sifat tadi tu. Sifat maknawi, sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat ma'ani. Allah Ta'ala kudrah, sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Itu kaumuhu qadiran, kaumuhu muridat, kaumuhu muta'alliman. Sifat ukuh juga. Ya? Kalau ngaji dah sifat 20 itu atau corang-corang itu dengan corangnya. Kalau ngaji kan akidah, tauhid. Ya. Saya dah bawa baik dengan dia. Apa ya? Nah. Firmannya lagi, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Inna Allah hawasimun alim. Ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah Ta'ala itu jihad, maksud jihad menguasai arah masyrik dan juga maghrib. Maghrib, masyrik, yaitu timur dan juga barat. Semua ini milik Allah Ta'ala. Daripada timur sehinggalah ke barat adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu hadapkan muka kamu, panca indera kamu dan hati kamu, maka di sanalah kamu mendapat hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Berarti kata kat mana kau berada penuhnya Tuhan. Itu maksudnya. Adab Tuhan, menghadap Allah. Ini dalil dari segi ulama fiqah. Kat mana kau berada semayang ni wajib. Bukan daripada Rabau sampai dekat Kota Baru kita dah musafir tak payah sembahyang kau sampai apa? Ingat kek mano kau berado sembahyang ni wajib konon ngadap Tuhan. Dah Allah Ta'ala memfardukan khusyuk, boleh jamaah, boleh taksirkan solat, boleh qasarkan solat pun nak lagi tuan jamaah yang qasar, jamaah himpunkan qasar mana, kurangkan
jadi ompek, jadi dua, apa nak lagi? Ya? Dan memudahkan usrah bagi kita. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kepada benda yang mudah-mudah sahaja. Dan Allah tak menyusahkan kita pun. Lepas tu, kek mana berkata, hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada timur, sampailah ke barat. Sampailah ke barat. Dari segi fiqah, solat tu wajib. Zakat tu wajib. Haji tu wajib. Puasa tu wajib. Tuan-tuan, kek mana kita berada sekalipun? Kek mana kita berada sekalipun? Kefarduan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak akan gugur selagi mana kita mukallaf. Sentiasa ada kepada mukallaf, walaupun mukallaf itu berada kek mana sekalipun. Itu mana fa'in nama tuan mufasal mawaj wajibullah. Dari ulama fiqh, ulama fiqh. Dari ulama isyari, ulama-ulama tasawuf, mutasawufin. Kek mana kau berada, kek mana juga kau berada, langit dan juga bumi sekalipun, timur dan juga barat sekalipun, sentiasa kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kek mana kita berada? Naik kapal terbang kau, naik kapal laut kau, naik masalah kau, kita kira lah. Kek mana kau lah? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini penting. Fa'inama tuwalku fasallam wa li'ullah inna Allah wa azimul alim. Bagi Allah semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas lagi maha mengetahui. Ilmu Allah itu maha mengetahui luasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ilmunya wasi'an kursi'u samawati wal ardh. Bosan luasnya kursi itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa kita di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah. Kan? Jadi kita bahaskanlah maksudnya, arah mana pun kamu hadapkan muka dan idrak panca indera kamu, sama ada ke timur maupun barat, dalam keadaan menuntut musyahadah akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetap kita bahaskanlah. Ayat-ayat itu panjang dah.